Sahabat semua, saya akan yaitu mengisikan pupuk daun kompos dari pelapukan hutan, akan saya masukkan ke dalam. Sahabat semua, semoga sahabat bisa lihat ya apa yang saya tampilkan. Ini saya mengambil daun dari daun hutan.
Nah, sahabat semua, sekarang saya sedang menggunakan itu halaman rumah ya, yang saya akan tanamin di sini, yaitu timun baby. Unu lampang di lewung nak. Gunakanlah lahan seadanya. Hush.
Ini pupuk kandang, sahabat. Ini pupuk kandang, sahabat, ya. Lihat, yang ini nih. Pupuk kandang yang super. Nah. Kita gemburkan dulu. Harus tertimbun ini semua, ya sahabat, para pecinta tanaman. Karena pertama yang kita akan berikan ke sini yaitu adalah air, sahabat, untuk saya berikan ke sini dan saya akan aduk. Jadi saya dekat. Mantap, ya. Saya akan menyiram-nyiramkan air, sahabat, di area sini, ya. Nah, sahabat semua, saya akan merendam benih baby timun babynya, ya. Benih timun baby semi F1, ya, dari bintang. Nah, sahabat semua, ini adalah pupuk kandang yang sudah menjadi tanah. Saya akan berikan ke respek untuk penanaman timun baby, yaitu mempercepat
ini akan subur sahabat. Setelah ditanam, setelah ditanam atau disemai. Karena ini sudah benihnya sudah terpilih ya, benih pilihan. Kita rendam itu kira-kira, tapi airnya jangan terlalu panas ya sahabat. Nah, cukup saya rendam segitu ya, segini nih. Nah sahabat, cukup saya rendam segini terlebih dahulu ya. Saya akan biarkan ini sampai 1 jam atau 15 menit ya, untuk kita diamkan dulu. Inilah sahabat pupuk petani organik yang sangat menyuburkan tanaman tanpa kita membeli pupuk. Kita bisa buat sahabat sendiri semua, sahabat, dari bahan-bahan organik dari alam, yaitu ada dari pupuk alami kandang, saya sudah masukkan tadi, ada dari rumput, pupuk, bonggol pisang, pupuk dan masih banyak lagi jenis-jenis dedaunan yang saya satukan. Lep mol saya masukkan ke sini sahabat. Semoga sahabat ini untuk semuanya kesuburan kesehatan tanaman. Untuk penanaman timun baby ini ya, di halaman rumah. Terus menyaksikan video yang saya lakukan dan saya kembangkan. Terima kasih untuk yang sudah mendukung dan sudah mensubscribe channel ini, dan para sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan sahabat subscribe, like dan komen, tekan tombol lonceng agar sahabat mendapatkan ilmu terbaru atau pengalaman terbaru dari Petani Organik Channel 99. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.